Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia. Jadi saya katakan lagi bahwa Komsbi itu khusus untuk para pemuda. Dan pada hari ini saya mendesain suatu bonsai raft ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan tentang konsep raft ya. Kemudian ada beberapa tatakan-tatakan yang nanti akan saya tambahkan. Nah, kalau mendesain konsep raft, bonsai raft dengan konsep raft itu sendiri berbeda dengan kita mendesain bonsai batang satu kemudian kita mainkan kemana gitu kan. Nah, itu berbeda. Kalau konsep raft itu sebenarnya lebih kompleks, tetapi lebih kompleks konsepnya painting daripada raft. Raft grouping itu agak-agak sama mirip ya. Tetapi kalau raft itu karena satu pohon di situ kadang ada beberapa batang yang tidak unity, tidak menjadi satu kesatuan. Artinya tidak ada variasi, tidak ada formasi yang bagaimana kemudian formasi tersebut menciptakan suatu bonsai yang lebih natural gitu ya. Jadi konsep-konsep di dalam raft itu, yang pertama itu adalah apical dominan. Nah, apical dominan itu salah satu pohon yang paling besar, yang paling tinggi, dan itu harus berada di bagian samping, baik samping kanan maupun samping kiri, tetapi agak ke belakang. Mengapa? Ya kan? Karena kita harus tetapi coba hindari kita mendesain suatu raft yang simetris. Karena kalau simetris itu kita akan jenuh. Melihatnya itu akan jenuh. Nah, bagaimana tidak jenuh? Kita bikin yang asimetris. Asimetris itu begini. Jadi lebih banyak ke sini ya, 80% misalnya, dan di sini 20% ataupun 30%. Kalau simetris itu tidak akan pernah enak. Mau dilihat dari sudut manapun tidak akan pernah enak. Harus ada yang namanya apical dominan. Ya, batang yang lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang nomor dua, kita mengenal yang namanya unity tadi, satu kesatuan. Jadi kalau kita mendesain raft ini misalnya 20 cm misalnya. Dan yang lain itu jangan dibikin 20 cm dari batang ke batang, dari batang ke batang. Jadi harus ada variasi. 20 meter ada yang 10 meter, kemudian ada yang 5 cm, kemudian ada yang 30 cm. Jadi semuanya itu bervariasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam variasi ataupun unity tadi, kita harus membuat zigzag. Jangan kemudian flat, lurus. Kalau semuanya lurus gitu kan, ini lurus, lurus, kemudian lurus, lurus, lurus. Nah, itu nanti kelihatannya itu tidak ada dimensi. Sehingga ketika kita melihat gerakan komposisi daripada batang yang tumbuh, misalnya batangnya ada 10 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak. Kemudian flat, itu tidak akan pernah enak. Jadi jangan dibikin flat, harus ada zigzag gitu kan. Siksak, 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 siksak. Nah, di sini ada yang flat? Tidak ada. Semuanya saya desain karena saya banyak yang motong dari kemarin. Itu. Kemudian unity ya. Kemudian ada skala. Nah, skala itu ada yang tinggi, kemudian ada yang kecil, mengecil, dan sebagainya. Nah, di dalam skala tadi, kita harus mengatur, men-setting sedemikian rupa, bagaimana kemudian kita menciptakan perspektif kedalaman. Kemudian yang kecil-kecil itu ada di depan, kemudian ada di belakang. Keluar dari pot itu jauh lebih bagus karena ada dimensi, ada perspektif kedalaman. Ya, itu. Jadi yang kecil-kecil itu bisa ada di tengah, di depan, di belakang, ya, agak sedikit melebar, kemudian yang lain itu ke atas miring dan sebagainya. Itu nanti tercipta suatu display yang natural. Ya. Kemudian selain daripada skala, yang terakhir adalah natural. Nah, natural ini yang paling penting. Kita mendesain suatu raft seolah-olah kita mencuplik di alam.
ya. Bagaimana kita melihat di alam? Misal kita pergi ke pegunungan misalnya. Nah, coba kita lihat pohon-pohon yang ada di pegunungan. Ada yang hidup di atas batu, kemudian ada pohon-pohon lain yang kemudian menjadi satu kesatuan, ya, unity, ya kan. Kemudian kita melihat siloidnya, garisnya, bentuknya seperti apa. Itu kalau kita lihat secara keseluruhan, itu sangat alami, sangat natural gitu kan. Nah, kita membuat itu. Nah, untuk itu kita perlu observasi, perlu pemahaman konsep-konsep, kemudian teori-teorinya. Nah, itu yang perlu dipahami, ya, bagi para-para pemuda yang baru terjun ke dalam dunia seni bonsai, maupun penggemar-penggemar bonsai di Indonesia yang masih belum tahu teori dan konsep-konsep raft itu sendiri. Oke? Nah, ini masih belum selesai. Masih belum ada lumutnya, ya kan? Kemudian ini juga masih kurang tinggi, masih kurang rapat, ya kan? Dan ini masih belum selesai. Ini masih 40%. Oke? Terima kasih sudah menonton, dan salam seni bonsai Indonesia, KOMSBI, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia.